bareng kita di podcast Trimurti bersama saya, Keisha Dewi Kirana, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Wah, biasanya kalau kita udah ada di podcast Trimurti, kita akan membicarakan atau membahas suatu hal yang menarik banget nih kali ini. Kira-kira apa ya? Karena kita udah bareng bersama teman-teman di sini, kita sekarang udah bareng sama teman-teman student exchange ke Jepang kemarin. Halo! Halo semuanya. Halo, Lisa. Wah, gimana nih kalian kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah cuaca yang bagus dan juga kami sehat. Oh, sama ya. Senang gak sih diundang ke podcast Trimurti hari ini? Ya, yang pertama sebuah kehormatan. Terima kasih banyak dari pihak podcast Trimurti karena sudah mengundang kami. Wah, ini karena kita udah memperkenalkan mereka, mungkin bisa kenalan dulu siapa namanya, dari kelas berapa? Oh iya, kalau nama saya salah kenal semuanya, nama saya Rafif dari kelas 10 SUPD. Dan ini teman saya siapa? Ya, nama saya Amanda, tapi seringkali dipanggil Koko di SMA ini. Dan saya dari 10-5. Oke, berarti dua-duanya dari kelas 10 ya. Kalau dari kelas 10 tapi udah berani buat ikut student exchange tuh keren banget dong. Boleh kita applause dulu buat kalian hari ini. Wah, keren banget ya bintang tamu kita pada hari ini. Jadi, for your information, mereka ini sempat mengikuti student exchange ke Jepang, betul ya? Kok bisa sih kalian ikut student exchange ke Jepang? Awalnya tuh informasinya dapat dari mana? Awalnya informasi memang sekolah bekerja sama dengan pihak Fund Education yang di sana menyempatkan dan memberi kesempatan kepada semua anak-anak Trimurti bagi yang ingin merasakan pengalaman belajar di luar negeri. Wah, jadi emang dari sekolah udah memfasilitasi begitu ya? Benar, sekolah tahu. Wow, keren. Kalau boleh tahu nih, pada saat di Jepang tuh kalian sempat nggak sih ngerasa kayak, aduh aku takut kalau di Jepang nanti nggak sesuai sama budayanya Indonesia, jadi sempat maju mundur gitu pada saat mau datang. Sempat nggak sih? Kebalikannya. Oh, kebalikannya tuh. Gimana tuh? Mungkin bisa diceritain? Itu sih kayak nggak sabar pingin ke luar negeri gitu loh. Soalnya ini mungkin beberapa dari kita itu untuk pertama kalinya ke luar negeri atau mungkin udah keberapa kalinya ke luar negeri gitu. Habis itu pengen cari pengalaman atau pengen belajar. Wah, kalau dari kamu mungkin? Kalau saya sebenarnya ada ya, mungkin beberapa seperti saat ingin berpidato atau ingin menyampaikan di depan umum, di depan teman-teman sekolah di Jepang, mungkin akan berbeda seperti di Indonesia. Itu sempat menjadi ya nervous juga, membuat saya jadi agak gugup untuk melangkah lagi. Tapi alhamdulillah semuanya. Oke, jadi percaya diri ya, percaya kayak diri. Confidence itu number one gitu ya. Makanya kalian bisa sampai berangkat ke Jepang gitu ya. Uangnya itu nomor dua. Uang nomor dua gitu ya, benar-benar gak salah. Kalau gak ada uang juga gak bisa berangkat gitu ya, betul. Nah, kalau kemarin tuh kan kalian nih ke Jepang ya. Kenapa sih harus ke Jepang selain keharusan karena mungkin prosedurnya harus ke Jepang? Kalian ada nggak sih kayak, aduh aku pengen ke Jepang nih karena di Jepang ada ABCD. Sempat nggak sih mikir kayak gitu, kayak kenapa harus Jepang? Buat aku itu soalnya pengen ke Jepang itu saya tuh pernah tinggal di sana 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu pernah tinggal di sana? Iya, 2 tahun waktu saya masih TK. Nah, jadi sekarang itu saya tuh kayak pas punya kesempatan untuk ke Jepang lagi, saya tuh ambil langsung kayak mudik gitu buat lebaran. Wah, terus. Jadi kemarin itu kayak istilahnya pulang kampung gitu ya ke Jepang tuh ya. Wah, keren ya ternyata udah pernah dulu 10 tahun di sana. Oh, berarti pas apa tuh? SD atau TK? TK. Oh, dari 4 sampai 6 tahunan lah. Oh gitu. Berarti bisa dong bahasa Jepang lancar gitu. Sayangnya itu bukan halnya. Soalnya bertahun-tahun setelah saya tuh udah kembali ke sini itu orang tua saya itu jarang, hampir enggak pernah ngomong ke saya pakai bahasa Jepang. Jadi saya tuh lama-lama lupa. Tapi sekarang ini dari tahun lalu itu udah mulai belajar pakai bahasa Jepang. Oh gitu. Jadi meskipun rada-rada lupa-lupa dikit tapi masih ada gitu ya memori untuk bisa berbahasa Jepangnya gitu ya. Kalau dari kamu mungkin? Kalau dari saya sebenarnya awal itu kasusnya di Jepang itu karena pertama visanya sedang murah dan juga minatnya anak-anak Trimurti semuanya pada ingin ke Jepang. Padahal sedang pilihannya banyak tuh. Kemarin dari pihak sananya bilang
bisa ke Jepang, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, dan juga bisa ke Korea. Tapi karena semua anak mayoritas inginnya ke Jepang, karena lagi worth it-nya juga di Jepang, visanya murah, jadi kami semua ya menyetujui bahwa kami semua akan ke Jepang. Juga untuk saya pribadi mungkin tidak apa-apa, kita untuk saya pribadi bisa melatih bahasa Jepang saya juga, mungkin saya akan belajar. Oh gitu, jadi dari kalian sendiri emang udah dari sananya tuh pengen ke Jepang gitu ya. Jadi emang dari dasarnya itu okelah, karena ke Jepang udah langsung cus berangkat gitu ya. Wow. Nah terus aku mau tanya nih, gimana pengalaman kamu pada saat bersekolah di Jepang? Kalian kan sempat ya sekolah di Jepang beberapa hari di sana gitu ya. Apa sih bedanya pendidikan Jepang dengan pendidikan di Indonesia? Bedanya dari mana ya? Buat dari pendidikannya tuh sih ya, pelajarannya mereka tuh gak kelihatan belajar apa aja, tapi udah pasti kedisiplinan mereka itu tinggi. Oh gitu. Contohnya kayak gimana tuh kedisiplinannya mereka tinggi? Mereka itu kayak gak punya janitor buat di sekolahnya masing-masing. Jadi mereka itu satu sekolah itu malah itu bersihin sekolah sendiri. Oh gitu. Iya, abis itu bersihnya itu kayak sampai bener-bener bersih gitu, gak ada yang kotor sama sekali. Berarti mereka tuh kebersihannya emang dijunjung tinggi banget ya? Iya. Wow, apa mereka tuh kayak ada waktu tersendirinya gitu, harus beresin sekolah pada saat pulang sekolah, jadi kayak satu jam sebelum pulang sekolah mereka harus beresin sekolah, atau emang dari kesadaran diri mereka sendiri? Mungkin dua-duanya. Mungkin dua-duanya ya. Wow, kalau dari kamu? Kalau soal pelajarannya di Jepang, mungkin secara kurikulum juga pelajaran, mata pelajaran yang dipelajari itu sama, tetapi mungkin berbeda begini. Kalau kita kan adalah ya pasti pelajaran yang ditakuti atau disegani gitu. Tapi kalau di sana mau itu pelajaran apapun ya, saya harus belajar sekuat tenaga, harus berusaha meskipun itu susah untuk saya. Justru orang sana kalau dibilang ah ini susah, aku nggak bisa, itu justru gengsi. Justru dia bawaan gengsi itu justru jadinya positif. Dia jadi ingin terus belajar sampai dia bisa, itu contohnya. Wow, jadi emang di situ juga jadi terinspirasi juga ya. Nah, jadi mereka ambisinya tinggi banget buat belajar gitu ya. Wow, emang orang Jepang mungkin menanamkan sikap itu dari sejak kecil kali ya? Ya atau ya, kalian pasti sempet dong pasti punya teman dari sana. Mereka sempat cerita-cerita nggak kayak aku tuh kalau habis pulang sekolah langsung belajar lagi, langsung gini. Sempet nggak sih mereka cerita kayak gitu? Kalau cerita seperti itu seperti ya, memang kenyataannya di situ ketat banget. Jadi istilahnya tour guide kami mengajarkan dan juga kami sudah lihat dari pengalaman anak-anak di sana bilang bahwa prinsipnya seperti ini. Kalau kamu mau jadi orang sukses, belajarlah sekalian semuanya, pokoknya kamu seriusin banget. Tapi kalau kamu jadi mau jadi orang biasa aja, kalau mau jadi orang yang sorry ini ya, maaf, mungkin orang yang gak sukses itu ya gak susah aja sekalian. Mau jadi orang baik sekalian. Mau jadi orang jahat, orang jahat sekalian. Jadi orang Jepang tuh ya begitu kalau. Jadi totalitas ya dalam melakukan sesuatu ya. Wow, itu juga bisa diterapkan sama teman-teman Trimurtians nih ya. Kalau misalkan mengerjakan sesuatu, itu harus totalitas gitu ya. Dan kerja kerasnya juga dijunjung tinggi. Bisa kita contoh nih ya, dari teman-teman dari Jepang begitu. Wow, keren-keren banget ya ternyata inspirasinya gitu. Terus kalau pada saat di sana tuh kamu ada sempat ini gak sih, hal yang dirindukan gitu? Jadi kan sempat berapa hari tuh? Satu minggu berapa hari? Ya 10 harian. 10 hari ya? Hari pertamanya buat ke Singapura. Oh gitu, jadi sempat stay di Singapura satu hari gitu? Transit. Oh, transit aja tapi ya. Kalau di Jepang tuh sempat gak sih ada hal yang dirindukan gitu? Oh banyak. Apa tuh? Pemandangan Gunung Fuji yang kita lihat. Oh, pemandangan Gunung Fuji, sempat ke Gunung Fuji? Iya, sempat. Sempat naik gitu sampai? Enggak, tapi cuma lihat dari jauh aja gitu. Iya, tapi itu terlalu ekstrim buat kita anak-anak SMA. Iya, benar banget, tapi itu juga keselamatan nomor satu kali ya. Jadi mungkin dari, apa namanya, dari sana juga istilahnya kalau mau naik gunung tuh kayak rada pikir dua kali juga kan. Apalagi di luar negeri gitu kan. Iya sih, betul-betul. Jadi di sana tuh kalian apa aja sih yang dirindukan kalau dari Indonesia nya sendiri? Kalau pas kalian di sana, kalian rinduin apa? Selain orang tua deh. Cuaca. Oh cuaca. Di sana ekstrim banget kah? Dingin banget kah? -4 waktu kita. Lumayan. Oh gitu. Kalau yang dirindukan dari tanah air sebenarnya satu. Apa tuh? Kalau persepsi pribadi sebenarnya nggak banyak yang saya rindukan kok. Karena mungkin saya pribadi
karena oh jadi sedikit cerita nih, saya nih pindah-pindah ya. Jadi saya di Surabaya nih sebelumnya saya 3 tahun, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu saya sempat di Surabaya juga, TK di Surabaya, terus juga pindah-pindah ke Jogja, ke Jakarta. Jadi menurut saya, saat saya berpindah ke suatu tempat yang lain, sebenarnya saya tidak merasa ada yang akan dirindukan, soalnya saya merasa nanti juga bakal ketemu lagi gitu. Tapi yang paling berkesan mungkin makanan sih, yang oh, apa, kerindukan. Iya, iya, iya. Karena di sana tidak ada yang namanya makanan enak. Makanan rumahannya di Jepang tuh tidak enak. Enakan makanan di Indonesia sendiri. Soalnya micin. Tapi ini Jepang tuh gini. Kalau dibilang makanan Jepang tuh enak-enak itu salah menurut saya. Oh gitu. Iya, yang benar itu jajanan Jepang baru enak. Oh gitu. Jajanannya enak, tapi kalau makanan makanan tradisionalnya, makanan kayak rumahannya sehari-hari itu ya sehatnya 100%, tapi ya rasanya tidak menjamin. Oh gitu, jadi cocok-cocokan ya pas di sana. Sempat ada kesulitan gak sih pada saat di sana makannya gitu? Iya. Oh iya? Kita gak sengaja makan babi. Wow, ya itu emang salah satu resikonya kali ya. Jadi gak semua makanan tuh bisa dimakan di sana juga. Terus pada saat di sana tuh datang pertama kali ke sana tuh kalian awalnya apa yang dirasakan? Seneng kah? Atau excited kah? Atau kayak, aduh, dah pengen langsung pulang aja deh, kangen mama papa atau gimana? Jadi pas kita udah keluar dari bandara, rasanya saya tuh udah dipeluk sama udara dingin gitu. Oke. Okay. Tapi udah persiapan belum? Udah pakai jaket kah? Udah persiapan, tapi kayak tetep aja kerasanya itu wow. Wow, dingin banget gitu ya? Iya. Sejuk-sejuk dingin. Sejuk-sejuk dingin. Sempat ini gak sih kalian di sana tuh karena udaranya kurang jadi bikin kesehatan kalian atau tubuh kalian jadi kurang fit gitu, sempat ya? Masuk angin bisa jadi, tapi sebenarnya kebanyakan sehat kok, maksudnya ya nggak ada masalah apa-apa, syukurnya. Emang cuaca kesannya aja dari mata seperti matahari terik, tapi pas di luar sejuk gak panas. Sama juga gara-gara di Jepang itu ada banyak gedung tinggi, kita tuh bisa lihat langit tanpa kayak kesilauan gitu. Jadi emang gedungnya tinggi-tinggi gitu ya. Oh, jadi emang pada saat itu tuh bertempatannya di mana? Di Tokyo kah atau di mana? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Pas iya, tapi waktu kita barusan nyampe kita udah di Tokyo dulu bandaranya. Oh, di Tokyo dulu. Ya. Terus kemana tuh abis dari Tokyo? Terus kemana? Abis dari Tokyo tentunya kan kami keliling dulu di daerah Tokyo ya. Pokoknya kita tuh ke empat kota. Osaka, Tokyo, Kyoto sama Nagoya. Ya. Seru banget ya, nggak cuma stay di satu tempat aja tapi keliling-keliling gitu ya. Di mana kota yang menurut kalian paling wah berkesan banget, di mana kira-kira? Tokyo ya. Emang dari aku tuh lihat di YouTube dan di aplikasi-aplikasi yang lainnya tuh emang Tokyo tuh tersorot banget gitu ya istilahnya. Dari selain Tokyo mungkin kalian ada tempat yang mungkin berkesan? Nagoya. Berkesan ya Nagoya bisa, tapi kalau untuk saya pribadi, karena saya senang pegunungan ya, di daerah Gotemba itu saya suka. Di daerah yang Gotemba itu di dekat Fuji, ada shopping district, itu saya senang juga. Gotemba itu ada di mana? Nagoya ya? Nagoya. Kalau boleh tahu nih, kebudayaan Nagoya yang menurut kalian, wah ini harus diterapkan nih di Indonesia, ada nggak? Kebudayaan Jepang yang harus diterapkan di Indonesia ya? Menurut saya banyak sih. Ya banyak. Yang jelas seperti ya mungkin beberapa ya mungkin kita semua sudah tahu dan kenal, sering dengar ya mungkin untuk waktu benar-benar efisien sekali. Iya, daripada kita cengkaran. Benar. Terus juga, nah uniknya orang sana itu budayanya begini, tidak mau dikontrol orang, tidak mau diatur orang, tapi kita yang ngatur selama kita berwewenang begitu. Jadi kalau misalnya ada turis tuh, kita tuh kalau liburan di sana pasti agak beda. Kalau di liburan lain kan mungkin kita bisa nge-booking, di sana di sini booking restoran sini, booking tempat sini, mau sampai jam berapapun udah kita ditungguin, soalnya kan kita udah nge-booking, udah reservasi gitu kan. Tapi di sana kamu telat, ya udah kamu nggak dapet gitu. Saya seperti itu, gara saya mungkin kami masih orang Indonesia gitu, rombongan juga, jadi belum terbiasa dengan waktu yang sangat-sangat ketat. Kami sempat kelabakan waktu, telat,
yang kena kami sendiri pasti saat lagi shopping, lagi belanja, baru mungkin beberapa menit sama masnya udah langsung diusir, oh, maaf pak udah mau ini sudah mau tutup. Wah, jadi gitu. Emang itu banget ya, ketat banget ya sama waktu ya. Wah, kalau molor sedikit udah nggak bisa. Iya, nggak bisa, nggak gitu boleh. Enggak. Pernah nggak sih kalian pas naik kereta terus ketinggalan kereta di sana? Pernah nggak? Kita nggak sempat naik Shinkansen, nggak. Ya. Oh nggak sempat ya? Enggak. Karena kami transportasi kami sudah ada bus. Ya. Oh, jadi kemana-mana kemarin naik bus aja gitu ya? Jadi nggak naik Shinkansen sama sekali gitu ya? Oke deh, karena nih katanya kita udah karena keasikan nih, karena aduh waktunya katanya udah habis juga. Kita terima kasih dulu sama kalian atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir, terima kasih udah sharing di sini. Sangat menginspirasi sekali. Jangan kapok-kapok untuk berprestasi ke luar negeri. Siapa tahu tahun depan masih bisa dilanjutkan lagi dari teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa apapun yang tadi disampaikan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.